فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع عليم. Ada di antara manusia ini dia beramal dengan amalan akhirat semata-mata hendakkan dunia punya ganjaran. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, bagi kami ganjaran di dunia, tapi dia lupa ganjaran di akhirat. Dan di antara manusia pula yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ayat ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama, dia kena dalil bahawa sebahagian manusia ini dia beramal dengan amalan akhirat. Dia salat contohnya, dia datang salat jemaah sebab apa? Takut nanti kan Allah tak nak bagi rezeki lagi. Nampak? Dia takut salat tadi sebab rezeki dia takut ditarik. Aku sekarang ni tengah hantar tender projek ni, kalau aku tak pergi salat kan Allah Taala tak bagi projek kan, habis aku. Nampak? Dia salat betul, dia doa kepada Allah Taala, tapi tujuan dia tujuan dunia. Ini Allah Subhanahu Taala memberi dia, Allah bagi Taala. Man aradal ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa nak yang ajilah, Allah Taala sebut dalam Quran. Siapa nak ajilah, siapa nak ganjaran yang sekarang, Allah Taala bagi. La ya'lamu ma fi halayil khasun, dia tidak akan dipersia-siakan. Tapi Allah Taala kata dalam ayat lain, ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Akhirat tak ada apa-apa, melainkan api neraka. Semoga Allah Ta'ala sekali lagi menjadikan kita dalam kuliah ini ikhlas kepada Allah Ta'ala untuk mempelajari akidah yang sahih, akidah yang membenarkan kita, menyelamatkan kita daripada azab Allah di akhirat kelak.